Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bang Farizi. Sehat, Bos. Tes 34. Iya. Oke, okay. Udah siap jual belum kalau gini? Bisa. Udah siap-siap bisa kirim-kirim. Okay. Pulau Jawa. Oke. Ini kalau segede gini nih. Boleh tahu enggak ini? Lu jual harga berapa biasanya? Yang pojok. Oh, iya itu banyak banget itu, cuy. Itu banyak banget, cuy. Ini kelihatan enggak? Ini umur berapa? Ini paling enggak baru 3 mingguan kayaknya. 3 mingguan. 3 mingguan. Nih, ini juga ini. Ini burayak nih. Tuh, lihat. Lagi muter tuh. Ini burayak banyak banget, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, 3.0 channel, YouTuber besar yang pengen banget terkenal. Kagak terkenal-terkenal sampai sekarang. Doain ngapa biar cepat terkenal. Amin. Oke, kawan-kawan, di belakang gua banyak kolam-kolam ikan, ya. Tuh. Nah, hari ini gua mau ngontenin peternak ikan Oscar, khususnya Oscar albino. Nah, kemarin gue sempet ngonten di peternak ikan menfish. Nah, sekarang gue nemuin satu peternak di daerah Ciganjur, Jalan Al-Barkah ya. Ini Masjid Al-Barkah nih, persis di belakang Masjid Al-Barkah. Nah, ternyata breedernya itu kawan sekolah gue waktu di SMP dulu. Tapi nggak pernah sekelas dan jarang tegur-teguran. Nah, pengen tahu keseruan videonya kayak gimana, saksiin terus video gue yang ini. Oke, okay, teman-teman, ini gue udah ada di dalam rumahnya, ini kolam-kolamnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat ini banyak banget anakan ikan Oscar albino ya tuh, dan ini sepertinya kayaknya indukan-indukannya nih. Tuh, indukan-indukannya ada berapa pasang nih ya. Tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ketemu sama orangnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bang Farizi. Sehat, Bos. Sehat dong. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Rio, sehat ya? Alhamdulillah. Ini dia kawan SMP gua di perjuangan di 253 SMP 253 betul. Seperjuangan, seangkatan, ketemu-ketemunya lagi di Jatinegara. Betul. Ya kan? Dan dia ini salah satu kameramennya Red CGR. Ya. Tuh ya. Betul, Red CGR TV. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Ya. Tuh, channelnya Om Hakim. Ketemu, yeah. Ya kan? Ketemu. Ternyata selidik punya selidik. Ya, teman-teman, kalau kalian sering nonton channelnya Om Ben, ya, dia kan sering ke rumah Om Erwin. Ternyata adik iparnya Om Erwin. Betul. Oh, habis tuh, yang cakep tuh tahu. Tuh, kan bener. Ya, teman-teman. Oh, we're in trouble. Mainkan channel. Sempit banget jadinya ya. Sempit banget ya. Sempit banget. Kata Om Hakim juga gitu. Sebenarnya kita ini Tom nggak jauh-jauh turu-turu katanya. Iya, iya. Gue sama Om Hakim juga masih ada saudara. Ya? Iya, saudara jauh gitu. Masya Allah, gue bilang ini. Emang sempit. Dan dulu jujur teman-teman ya, dulu jujur nih. Gue jujur. Gua dulu naik sepeda nih ke sini. Iya, betul. Ini dulu depan kolam. Kolam ikan. Ini kolam, ini kolam. Kolam. Kolam semua ini. Ini kolam ini dari dulu, dari zaman tahun 90-an ini udah ada ini kolam. Lebih. Lebih kan? Lebih. 80-an berarti 84. Ya. 84. Masih bokap ya? Iya, ya. Bokap tuh. Yang mas. Tuh. Ya, ini kolam legend teman-teman. Kalau teman-teman penduduk Ciganjur dari tahun mungkin dari tahun 80-an, 90-an pasti tahu banget tuh. Yes, sekarang lu jadi breeder ceritanya. Dibilang breeder, iya. Dibilang seller juga. Dibilang seller juga, iya. Terserah maunya bilang apa. Ya, diam-diam ternyata jago dia diamiara Oscar ya. Gua lihat dong dari situ dulu gitu. Boleh. Gitu, Ji. Boleh. Kalau ini anakannya dia semua ini. Ini anakan dia semua. Oke. Ini anak contoh anakan. Kelihatan enggak di kamera?
Kelihatan sih itu. Ini nih, pojok. Ini kalau ini size berapa, Ji? Ini size 34. Size 34? Iya. Oke, ini udah siap jual belum kalau gini? Bisa. Udah siap-siap bisa kirim-kirim Pulau Jawa. Tuh, teman-teman. Garansi. Oh, banyak banget. Satu kolam gini kira-kira kuotanya berapa ekor? Tergantung. Cuma kalau ini lagi kebetulan lagi kurang banyak. Ini sekisaran 400 ekor. 400 ekor? Betul. Ini 400 ekor? Ada segini 400 ekor. Kelihatan dikit ya? Iya. Kalau dihitung banyak. Karena kolamnya gede banget kali ya? Itu yang gede, ada yang gede-gede juga itu? Ya itu sisa kiriman. Oh, sisa kiriman. Sisa sortiran yang duluan. Ibaratnya kakaknya dia. Betul. Oke, ini kalau segede gini nih, boleh tahu nggak ini? Lu jual harga berapa biasanya? Kita partai ya. Partai, per partai. Per partai. Oh, minimal partai berapa? Kalau boleh tahu? Kalau misalkan dia mau ambil kemari sih, 100-200 kita layani. Layanin, cuma ya. Cuma kalau misalkan kirim-kirim biasanya di 500. Di angka 500 ekor. Ada juga yang kemari juga langganan sih biasanya. Satu kolam langsung dirut. Dirut, per kolam. Per kolam, itu kolam ada misalkan 1000, saya angkat bang 1000, biasanya begitu. Paling mahal. Paling mahal. Paling mahal. Size? Lu jual berapa? Kalau size segini lah ya. Size segini. Size 34 ya. Oh 34. Paling 3000. 3000. 3000. Paling mahal. Tuh teman-teman, paling mahal 3000. Partai itu, ya. Partai ya. Partai. Kalau itu juga hitungannya per ini ya. Kalau misalkan per 500 mungkin 3000, yeah. Per 200 beda lagi. Beda lagi bener. Beda lagi gitu ya pokoknya, yeah, ya. Betul. Kayak gitu teman-teman. Nih ukuran 34 terus ada lagi itu indukannya. Nih, kalau mau ngeliat indukan kita ada 6 pasang nih kebetulan. 6 pasang. Nih coba lihat indukannya. Ini mewah, cuy. Indukannya mewah-mewah, cuy. Gokil ini indukannya, cuy. Ini bedain cewek cowoknya gimana sih, Ji? Nah, kalau misalkan awam ya agak susah ya. Kalau ini jantan, ini betina, ini lebih besar. Oke. Ya, kalau saya udah mungkin udah hafal. Udah hafal ya. Ya iya orang lu penghulunya tuh. Tuh. Ya. Oh, gitu. Ya. Dia enggak ada yang signifikan gak gitu. Ada. Dari badan. Kalau di akuarium biasanya kelihatan tuh kalau misalkan ada yang menonjol tuh pentilan jantan. Di painting juga bisa, biasanya dipijah gitu, diurut. Oh, diurut. Kalau jantan biasanya keluar sperma. Oh, kalau perutnya diurut, kalau jantan itu keluar sperma ya, keluar cairan. Kalau kasat mata mah nggak bisa. Kalau misalkan dari atas gini kayaknya susah. Ini lagi pemijahan, lagi ngebreed. Ini lagi habis produksi, cuma anaknya udah di sana tuh ini, di belakang. Ini apa ini batu ini di bawah nih? Ini media. Oh, media. Oh, kayak lohan. Iya. Nanti dia telurnya di situ. Betul. Nanti itu yang kita angkat. Itu udah ada telurnya belum? Belum. Oh, belum. Belum. Lagi enggak bertelur. Lagi enggak bertelur. Lagi enggak bertelur. Oke. Okay. Lagi enggak ada yang bertelur. Oh, gitu. Nanti kalau dia misalkan nelor di tempat itu, Kita terus masukin akuarium. Akuarium mana? Akuarium ini. Oh. Ini biasanya buat telur. Oh, terus airnya semana? Airnya sih aja, enggak usah banyak-banyak. Oh, yang penting dia tenggelam. Sampai dia netes. Sampai dia netes, 3 hari netes, terbang, biasanya makan kutir, 7 hari makan kutir, baru casut. Casut, udah ikan udah agak seger, biasanya kita langsung ke kolam. Oke, nah kalau yang ini? Nah ini contohnya nih, ini belum ke kolam nih, karena kolamnya penuh. Ini harusnya udah lari ke kolam nih? Kolam, kalau mau cepat besar ke kolam. Oke, dia punya yang kecilnya, coy. Iya, ada ini tuh. Ini size berapa? 2 kali ya? Iya, 1-2 cm lah ini. 1-2 cm. Kalau buat kirim-kirim jauh belum proper lah maksudnya, iya, belum recommended lah. Ya. Itu masih rentan. Masih rentan banget dia, masih kecil-kecil. Tapi kalau mau kemari ya boleh. Oke, ini lu jual juga? Jual lah. Segede-gede gini? Tapi nggak kirim-kirim gitu ya, dijemput angkat semua. Tuh, yang kalau kayak gini berapaan? Itu paling 1000 perak, 1500. 1500? Angkat semua ya. Gokil teman-teman, 1500-an nih, angkat semua nih. Tuh, ini. Terus kalau yang ono apa nih? Ada juga. Tuh. Nah ini agak kasaran. Yang pojok. Oh iya, itu banyak banget itu cuy. Itu banyak banget cuy. Kita lihat teman-teman. Itu 2000-an. Wah. Ini masih di bawah yang tadi 3-4 cm ya? Iya, betul. Adiknya. Adiknya ya? Iya, agak kecilan soalnya. Tuh. Aduh, gokil.
Terus kalau ini sama, ini satu, sama satu ini yang sama satu generasi. Satu bed sama yang akuarium tadi. Yang tadi akuarium tadi yang depan ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini ada yang lebih halus lagi nih. Ada. Wih. Ini kelihatan enggak? Ini umur berapa? Ini paling enggak baru 3 mingguan kayaknya. 3 mingguan. 3 mingguan. Dia ngebentuk warna merahnya itu dia di usia berapa? Di usia 3-4 kalau makan 4-5 itu kalau dikasih pelet pewarna biasanya udah keluar. Oh, udah keluar ya. Ya kebetulan yang displaynya habis ya. Nah, baru kirim hari Minggu. Oh, lu biasanya punya display? Punya, bagus-bagus biasanya. Kebetulan lagi habis. Itu apa ke sono-sono? Nih, ini juga ini. Ini burayak nih, tuh, lihat. Wah, lagi muter tuh. Wah, ini burayak banyak banget, cuy. Tapi dia wajib pakai aerator, ya? Kalau iya. kalau masih kecil? Masih kecil pakai. Tuh. Ih, gokil. Ini anak lu semua nih? Iya, biang yang tadi itu semua. Useng, banyak banget, cuy. Biasanya nih belum berhenti masih bertelur, biasanya ini lagi enggak. Iya, masih. Ini bentar buat pindah. Oh, buat pindah? Iya. Dari ini ke situ? Pindah ke kolam yang udah bersih nanti ini dibuka. Oh, dikuras. Iya. Oh, buat kolam cadangan. Kalau lu nguras jadi enggak pusing ya. Iya. Itu udah ready. Airnya juga udah. Air udah di depan. Heeh, ya, ini pindah. Tuh, ini betul lihat senter tuh. Masyaallah, ini banyak banget, cuy. Tuh. Kayak ikan terapi jadinya ya. Kalau dilihat ya. Iya. Tuh kayak ikan terapi. Kalau segini ini seribuan belum, ada nih 1000 ekor. Kalau ini mau belum dijual deh ya. Belum. Tapi kalau misalkan dia datang, Bang, saya angkat semua ini. Boleh. Boleh datang ya. Kalau kirim-kirim enggak? Kalau kirim-kirim enggak. Kalau ikan kecil ini bahaya, masih rentan. Iya. Benar. Ini makannya masih kutir apa udah casut? Casut. Wih, casut, cuy. Udah casut udah aman. Aja lah. Segayung berapa mahal? Benar. Gokil dia ternyata diam-diam dia punya wah. Jadi breeder Oscar albino. Selain ini apa kalau ini, Ji? Oh, itu gurame. Oh, gurame. Lo tapi ada ah, itu indukan juga? Lagi istirahat. Okay. Indukannya. Kalau yang ono pojok kosong. Itu kolam casut. Oh, kolam casut. Iya. Tuh, gokil ya. Terus selain albino punya apa lo? Koleksian-koleksiannya. Ada nih kalau mau lihat kok sisa koleksian saya apa? Nih, Oscar Tiger short body koin. Widih. Dia punya Oscar Tiger short body, iya. Coy. Serius ini short body? Ya iya, asli itu mah bukan SB lagi itu. Yang disebut short body asli itu begitu. Wah, iya ya. Bukan SSB bukan. Ini lu jual? Koin. Boleh. Oke, berapaan per ekor? Per ekor kena 200. Per ekor kena 200, teman-teman. Oscar short body Tiger ini Bang Farizi jual aman ya, semua renang aman. 200.000 per ekor. Kalau mau di root bisa lah ya. Bisa. Harga mungkin bisa. Bisa, jauh. Kalau diangkat semua mah cincai lah. Tapi lu nggak ngebreed yang ini? Temen, breedan temen. Kita nggak punya item. Temen. Oh, lu nggak punya item? Lu punyanya khusus yang albino? Khusus albino. Oke, tuh. Dia punya yang short body. Lu cetak dong yang albino. Yang short bodinya. Dulu punya kita banyak. Dari indukan itu keluar short body, cuman laku semua. Ya, lu kagak terusin. Cuan. Oh iya, kalau udah ngomongin cuan. Terus ini di atas kok beda sendiri. Ini seneng aja ini. Sebenarnya masih keluarga Secret sih. Ya. Oscar juga sudah Secret gitu. Bener. Cuman ini Secretnya beda ini. Beda. Ini Secret Afrika ini dia jual, ya kan? Secret Afrika dia. Dia nih kayaknya ketularan Om Hakim nih. Ini ketularan Om Hakim nih, dirancurin Om Hakim nih kayaknya. Betul. Gara-gara ikut ngonten. Ikut ngonten, ya kan? Lama-lama kepengen. Lama-lama kepengen. Ini kalau boleh tahu, Ji, ini apa nih jenisnya? SP Turquoise. Ini SP? Turquoise. Turquoise? Iya, Turquoise. Gua dari dulu ngonten Secret di Pasar Jatinegara, nggak pernah apal. Nggak pernah apal gua nama-namanya. Dia sekarang udah apal. Ini lu jual juga? Iya. Berapaan kalau boleh tahu? Kalau ini kebetulan impor ya. Jadi temen impor kelebihan jantan. Oke. Okay. Dioper lah ke gua. Oke. Okay. Harga DM aja ya. Harga boleh. Disebutin juga boleh. Oh, disebutin juga boleh. Berapa? Paling gope. Gope. Tuh, teman-teman. Kalau sebelahnya? Sebelahnya ini nggak dikeluarin dulu. Ini insya Allah mau diikutin kontes dulu. Oh, mau diikutin kontes. Ini apa jenisnya? Elwanda. Elwanda. Iya. Ada aja kan namanya kan tuh. Iya. Elwanda. Tuh, terus sebelahnya? Sebenarnya ini hybrid ya. Hybrid? Iya, Golden X Eureka. Golden X Eureka. Iya. Lu jual? Boleh. Berapa?
di kisar Gopek. Gopek. Sebelahnya ono yang ono? Di sono Golden, Golden Peacock. Golden Peacock. Iya. Sama Gopek juga. Iya. Tuh, oke. Gibi Chef lu jual nggak Gibi Chef? Gibi Chef jangan. Sapu-sapu. Tuh. Obek cleaning service. Cakep banget dia. Kalau mungkin kalau yang pecinta siklet tau lah ya. Tau. Siklet siklet mewah kayak gitu. Mewah itu gondrongnya nama Jibi lah. Mantep ya. Aduh. Ya. Sayang ini. Dia lagi ibaratnya kalau cupang lagi ngedok kali perform dia itu ya. Itu emang tuh. Emang dia itu nggak pernah jarang ngincup ya. Jadi kalau ngeliat orang udah masang aja ya. Oke. Ikan-ikan idaman kontes biasanya gitu. Oh begitu. Ngeliat juri megar. Kemarin di Nusatik ikut nggak? Ikut. Ada ininya. Ada kontes ya kan? Kita nurunin 5 ekor. 5 ekor? Ya. Masuk semua. Alhamdulillah dapat juara 2. Di OB Peacock. Wih, gokil. Wah, udah main kontes dia. Nusatik kemarin ya, iya. 2024 ini ya. Iya, ikan tuh. Dari mana aja datang tuh. Wih, terus yang itu apa, Ji? Itu ada juga nih. Yuk, kita lihat yang ini, teman-teman. Boleh. Nah, ini dia juga punya apa nih? Ini ada yang kayak tiger nih, teman-teman. Ada yang putih. Ini, apa, kuning loreng-loreng. Ini namanya disebut OB Yellow. OB Yellow. Oh. Wih. Ini jual juga? Jual. Berapa? 700. 700, lebih mahal? Iya. Bedanya apa? Warna. Warna? Solid ya, warnanya kuningnya solid. Ya, anatominya bagus sih ini. Bagus ya? Kan? Oke, lebih mahal ya, 700. Iya. Berapa tadi? 700. Nego lah. Nego. Sebelahnya ini apa nih? Sebelahnya itu mah inian, apa namanya, saya lupa itu namanya, ntar dulu. Jirok. Itu batis jirok. Berapa duit? Itu mah murah itu mah. Mas, pego aja. Pego. Iya. Tuh, pego. Ini OB. OB. OB Peacock. Iya, OB. Pokoknya gua masih kuit kenalnya OB Peacock doang iya, udah. Tuh. Benar. Karena OB Peacock ikan yang paling gua suka. Warnanya dia ada warna ungunya, ada warna birunya. Iya. Kuning. Berapa duit ini? Itu dikasih 300 aja. 300.000. Ini size berapa sih rata-rata? Ini 9. 9 ya? 9. 9-10-an. Dia paling gede size berapa sih? Bisa 13, tergantung jenis. Ya? Kalau Alona Kara bisa 13. Oke. Okay. Nih, kalau sebelahnya apa nih? BNC itu. BNC. BNC. Iya. Berapa ini? Tuh kurang bagus itu sebenarnya. Okay. Lagi enggak perform. Sebenarnya itu birunya harusnya ada ya di bawah pipi. Oh, dia lagi pudar ya? Iya. Oke. Okay. Lagi beberapa hari itu lagi pucat. Berarti lagi enggak ya. Lagi iya, dijual dulu. Iya, kelihatan enak banget tuh kan? Lagi enggak dijual dulu nih? Enggak. Wah, lagi di progres dulu iya, nih. Iya. Nah, ini sebelah nih. Nah, ini disebutnya emblat. Apa? Dragon Blood. DB. Dragon Blood. Iya. Dijual nih? Jual. Berapa, Ji? 400. 400 ribu. Nah, ini kalau ini sama ya, OB sama juga ya? OB itu. Tuh. Dia selain jualan Oscar, ternyata dia menghobi siklet, teman-teman. Hmm. Terus tadi katanya lu ada ikan yang apa? Siap jual. Yang siap jual? Ada. Di kolam belakang. Ada. Kesana dong kita dong. Boleh. Gas. Yuk kita kesana ya teman-teman. Nah ini udah siap nih ntar lu tanya harga aja. Ini kita udah di kolam belakang nih. Ya. Tuh ini teman-teman udah di kolam belakang nih teman-teman. Tuh. Wah ini mah yang udah gede-gedean lagi ya. Nah ini udah siap nih. Udah siap ya? Kirim-kirim. Oih. Sepulau Jawa lah. Tuh. Kali. Lu kirim paling jauh kemana? Kalimantan. Malaysia pernah. Waduh. Cuma ikan-ikan unik ya, maksudnya ikan kalau Malaysia sobrudi. Itu kirimnya satuan apa partaian? Satuan lah. Satuan ya? Satuan. Ikan kalau partaian kena biaya, bisa aja sih partaian. Bisa aja. Bisa, cuman kalau mau nanggung biaya ongkirnya ya lumayan, soalnya harus berapa box sih kan? Betul. Tuh, banyak banget teman-teman. Tuh, banyak banget. Tuh, yang ini kayaknya gedean ya, Ji? Boleh, ini gedean ini, udah masuk 5-6 nih kan? Ini gedean nih. Kalau mau dilihat diserok bisa. Kita lihat sini. Boleh emang diserok? Boleh, nggak boleh tuh. Sih. Betul lu mah. Tuh. Ntar gua ambil seser ya. Tuh, ya. Gokil cuy. Tuh, ada lagi di sini. Ini Oscar albino semua ya, teman-teman ya. Oscar albino semua nih. Oscar albino semua. Nanti lihat indukannya aja. Enaknya dari mana nih gua? Dari situ aja. Dari sini boleh. Indukannya ada sebelah situ tuh. Oh, indukannya di situ. Ada sebelah situ. Lu mau nyerok yang mana? Itu yang lusut. Nih. Ini mau diserok nih, teman-teman. Ini kolamnya juga lumut ya? Lumut? Licin juga, bye-bye lu. Iya, elah anak induk.
Tuh dia mau siap-siap nyerok tuh. Demi teman-teman 3.0 channel biar, nih. Biar yang nonton puas. Kalau yang mau nonton puas tuh diserok sama dia. Sekali-kali ya, nyoba-nyobain turun lah. Licin. Licin coy. Licin banget ini licin. Asli, bukan kaleng-kaleng ini licinnya. Tuh. Tuh. Tuh udah. Oh, dia merahnya udah berwarna keluar, dia. Ya. Iya, benar-benar. Udah makan udang. Oke. Iya. Oh, ini udah makan udang. Udah makan udang. Ini sisa udang masih banyak tuh. Oh, iya kan? Oke, coba ntar uji. Lalu. Belum kelihatan. Tuh ya, teman-teman ya, merahnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Aduh. Tuh, cuan ini cuan. Udah kelihatan tuh. Cakep banget, cakep. Ini belum ditaruh akuarium, belum pakai tangan. Iya, masih di kolam ya. Jadi kolam. Useng deh. Jadi kualitas banget benar-benar. Jadi memang jual kualitas, bukan jual kuantitas, tapi di sini jualnya kualitas tuh. Jadi indukannya beda sama yang ono? Indukannya sama. Coba dari biang yang ono juga. Oh. Nih, tuh lihat aja di situ. Di sono. Oke, kita ke sono yuk, teman-teman. Kita anakannya kesana. Dia udah jadi indukan lagi yang tadi di sana. Anakannya dia yang di rumah tadi udah jadi indukan lagi di sini. Oh. Berarti ini cucunya. Iya. Oke, bentar-bentar nih kita muter. Pak, izin ya, Pak ya. Nih. Nih, nah, ini indukannya. Ini berarti anakannya dia. Iya. Udah nih. Jadi indukan. Lihat indukannya aja tuh semua. Biar enggak penasaran. Ini cemong ini ya. Tuh. Ini indukan-indukannya, Kak. Paris. Ini Paris ya. Iya. Kalau yang ngeblok gini Paris ya. Paris. Sisanya Tiger. Ada Tiger Paris, ada yang ngilang. Tuh. Jadi teman-teman, kalau kalian beli ikan di sini, ya, beli ikan di sini, ini track recordnya terpercaya, dijamin. Silsilanya jelas. Silsilanya jelas, indukannya jelas, gitu. Jadi bukan indukan dari luar atau ngambil dari luar ikan. Jadi ikan benar-benar indukannya ada di sini. Iya. Yeah. Tuh, kokil. Ini juga partaian juga kalau segede-gede ini berapa, Ji? Yang mana tuh? Kalau segede-gede ini berapa duit? Ini kalau di root semua 4.000-an. 4.000-an. Iya. Tuh. 4.000-an, cuy. Wow. Udah merah itu kalau kelihatan markingnya mana ini? Udah merah banget. Ini apalagi kalau kalian di piara di akuarium, makannya pakai pelet. Pelet warna. Pelet warna. Jos. Beuh. Kan kaleng-kaleng udah. Nih. Ini kecilan dari yang tadi tuh. Aduh, ini masih nyampur Paris, Tiger. Oh, nyampur ya? Ini Paris nih, ini Paris nih. Ini Paris nih tuh. Oh iya, kelihatan. Kita nggak sortir ya. Tuh, kita tapi jual harga Tiger kok. Oke, tuh. Paris nih. Sebenarnya lebih mahal Paris apa Tiger sih? Iya, lebih mahal Paris, pasarannya sih. Lebih mahal Paris? Iya. Pasarannya? Iya, sumpah mah Tiger 2.000, Paris mah bisa 4.000. Oh gitu? Iya, karena emang lagi satu jarang ya ikannya ya, maksudnya lebih sedikit dibanding tiger tuh kayak ibarat kata banyak lah. Kalau Paris agak jarang. Oke, jarang gitu. Kalau untuk ketingkat kesulitan ngebreednya sama? Sama aja. Sama ya. Mau tiger hitam, mau tembaga, sama aja semua. Sama aja. Oke, tuh kalau dari satu indukan biasanya. Pernah berapa ekor, berapa ribu ekor? Pernah tembus 3.000 ekor. 3.000 ekor? 3.000 ekor. Satu indukan. Bayangin teman-teman, 3.000 ekor dikali 4.000. Ya, kali 4.000. Terus itu satu indukan. Dia punya di rumah tadi 6 indukan. Di sini berapa tuh? 9 kayaknya nih. 9 indukan. Tuh. Iya, betul. 3 kali 6 aja udah 18. Itu hitungan enak. Belum hitungan gak enak itu. Hitungan enak dah. Iya. Hitungan gak enaknya tau kalau ada yang mati. Lah iya, pakan belum. Ya listrik terus belum. Listrik belum. Tenaga belum gitu. Ya tapi nikmatin lah. Iya. Nikmatin aja tapinya gitu. Ini namanya hobi ya. Namanya hobi mah pasti ada aja dah jalannya. Kasih aja yang terbaik, ntar juga dia bisa ngasihin uang. Betul. Intinya kalian kalau memelihara ikan ya
makannya diperhatiin, dirawat, karena dari ikan-ikan ini dia juga mendoakan kalian nih. Betul. Dia mendoakan kalian, wah tuan gua ngasih makan cukup, merawatnya cukup, ya kan pasti didoain. Ini ikan-ikan ini juga bisa doa loh sama Allah. Jangan salah. Doain ini. Zikir terus diri kan. Iya, pasti. Benar. Ya udah Ji, udah mau maghrib tuh. Iya. Gua kesorean lah. Ya udah, thank you ya. Oke. Okay. Kalau kirim-kirim bisa kan? Bisa. Nomor telepon. 0857 8 5587. Terus kalau misalkan teman-teman mau ke sini, boleh. Ada hari apa aja? Yang pasti Sabtu Minggu ada. Sabtu Minggu ada. Itu juga kalau nggak ngonten ya. Oke. Okay. Yang penting WA dulu deh. Okay. Bang mau janjian bang, saya mau ke rumah gitu. Oke, okay, karena dia pekerja juga teman. Dia kerja gawe juga, nggak pure di 100% nggak di kolam gitu. Dia gawe juga, pekerja juga, jadi janjian aja nanti, bang, saya mau main dong, mau ini dong, buat ini dong, kirim ke sini dong, nah itu bisa. Lebih enak datang lihat ikan, angkat. Cuman nggak mungkin kalau orang-orang jauh. Orang jauh bisa kita kirim-kirim. Kita kirim-kirim garansi kok. Garansi ikan buka packing hidup. Tuh. Kalau sehari dua hari udah, itu urusan kita di luar. Pokoknya intinya ikan sampai di unboxingnya, di videoin, iya, hidup, betul. Itu berarti aman. Tapi kalau udah beberapa hari Di packingan udah mati, nah kita ganti itu, diganti yang penting di videoin tanpa ada di edit videonya. Betul. Ya gitu ya, tuh aman ya pokoknya, aman, ya aman. Oke Ji, thank you ya. Siap, sama-sama Rio, sukses terus. Oke, yuk teman-teman, udah mau maghrib, gue juga udah, baterai gue tinggal berapa nih. Pokoknya begitu aja dah, kalau kalian mau cari-cari ikan Oscar albino, terus mau sharing-sharing tentang ikan siklit Afrika, boleh ke Bang Farizi di Jalan Albarka, iya. Ciganjur, Jakarta Selatan. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tuh ya, pokoknya di WA aja kalau kalian mau kesini, janjian sama Bang Farizinya. Oke, mungkin segitu aja konten gua di sini di peternak ikan Oscar albino di daerah Ciganjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.